Hai, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di Jahil Break. Aku lagi mau senyum terus ah. Bel baru. Aduh, enggak juga sih. Ya karena aku habis kontrol gigi di Ambarawa, hari ini kita mau terusan ke Bandungan. Betul. Karena berhari-hari semenjak puasa pertama sebenarnya aku nggak masak sama sekali ya sayang. Betul. Hampir dari puasa pertama aku nggak masak karena malas ke dapur, malas. Jadinya hari ini special for my husband, aku mau masak. Jam dulu, jam gemas. Nah, hari, oh ini. Aku yang minta bos. Oh, kamu yang minta sendiri. Mereka dimaja, mereka paling cuma senyum-senyum sekarang. Aku yang minta secara tidak kode-kode. Malah kamu yang dikasih apa-apaan ya. Jadi nanti aku mau bikin kakap krim. Enggak dikasih. Oh, nah. Puasa-puasa minta santun-santun Mas Beni, Mas Gak kayak apa, gitu. Ini kan santun sayang. Hari ini aku mau bikin kakap filet crispy dan juga pakai saus barbecue. Terus sama es buah. Makanya itu kenapa kita ke Bandungan, karena kita mau belanja buah. Yeay. Emang di Bandungan ada buah apa aja sih? Kerasan kamu kelihatan setengah doang. Iya emang. Di Bandungan banyak buah-buahan, sebenarnya nggak harus belanja di Bandungan sih. Cuman tadi karena dari Ambarawa dan aku pengen jalan-jalan, jadi sekalian aja ke Bandungan. Yeay. Terus juga banyak buah-buahan tuh, sampai ntar aja di Pasar Bandungan. Sampai ketemu nanti di Pasar Bandungan ya. Sayang, tanggung jawab, klarifikasi kenapa kita malah adanya di Ambarawa, nggak di Bandungan sekarang. Padahal tadi terakhir otw-nya naik ke Ambarawa. Ke Bandungan. Ke Bandungan. Nggak apa-apa, pengen aja. Gitu kan? Iya. Kan kalau dijawab pengen aja udah nggak ada pertanyaan lagi, tapi kalau dijawab. Kurang loh, pengen aja emot senyum. Pengen aja. Jawaban pengen aja emot senyum dari cewek tuh udah. Udah, kamu tuh nggak kelihatan, kamu ngomong cuma itunya doang. Karena aku podcast. Jadi tadi pas OTW Bandungan, ya kan, Intan tiba-tiba kebelet ee. Enggak. Akhirnya dia tidak bisa menahan ee-nya sehingga kita cari plastik. Ini jiwa. Toko plastiknya adanya di Ambarawa. Yang tebel, plastiknya nggak bisa yang tipis. Biar nggak bau. Ya biar nggak bau. Yang gampang terurai, plastik-plastik ramah lingkungan itu nggak bisa. Harusnya yang tebel. Kamu sukanya ngawur. Enggak, ini kita lagi mau OTW ke tempat buahnya. Pikirnya belinya di Ambarawa aja. Soalnya tadi di Bandungan tuh udah keliling cuma nggak lengkap. Ya, iya, makanya kita cari plastik di sini kan. Tadi di Bandungan cari plastik. Enggak, buahnya bukan plastik. Tapi kamu udah bersih ya? Ceboknya udah bersih. Coba. Lumayan. Masih ada anjir-anjirnya sedikit, tapi anjir tuh apa sih? Yang biasa yang dipakai sama orang reviewer aja. Cuman kebetulan saya ini sedang review Kopet. Cici banget. Nah, katanya tadi kamu mau bikin special for my husband tuh mau bikin apa? Nggak jadi special for my husband karena aku paling cuma bikin es buah aja karena kakaknya di Semarang. Jadi there is nothing special for you there except is... me. Ya es buah sudah cukup spesial kok buat aku. Spesial apa? Asal buahnya apa dulu? Nih aku kasih. Iya apa? Kasih resep sebuah melon, kuahnya. Kuah jus melon dicampur sama perisa melon, terus perisa melon tuh apa? Perasa perisa, emang ada perisa bahasanya? Dan tulisannya di komposisi itu perisa, ya nggak? Enggak yo. Ini pokoknya itu, terus diwadahi, di apa tuh wadahi? Mangkoknya, mangkoknya tuh mangkok melon tuh loh, kan melon bulat. Nah itu dimasukin situ, udah. Diwadahi, diapake. Iya, jadi bagus ya itu ya. Wadahnya melon. Wadahnya melon ya kan? Ya. Bergui, terus langsung irisannya kayak nganggu melon, terus nganggu jus melon. Wah, seger ya udah karuan ya. Yaudah, abis ini kita lihat ya buah apa aja yang dibeli. Mau beli di mana sih kita? Ini yang sini ke kiri. Ini kita lagi di Pangsar Ambarawa. Ini lagi di Kodam Ambarawa. Bukan, ding. Ini apa sih? Di Koramil, di sini emang ada Kodam. Aku bener-bener gak tahu gitu. Orang aku dulu cita-cita jadi tentara kok. Mana ada tentara gendut kayak kamu. Mana mungkin aku hanya lelaki. Ibu, aku lelaki gendut. Mana mungkin aku jadi tentara. Bukan, di situ aku masih putih banget dan tentara kamu enggak. Senyumku tak yang putih. Yaudah yuk. Mana tadi plastiknya yang mana? Sekalian dibuang. Ini bau banget nih.
Eh, sayang, sebutin buahnya apa aja? Buah yang pertama, semangka. Semangka, terus apa lagi? Ya bentar, lagi dulu. Oh nyari, kirain kamu udah menentukan. Nih aku sengaja di depan kalian ya, di depan kamera. Biar apa? Biar agak menetralisir kalau kalian itu nontonnya pas lagi belum buka puasa. Soalnya ngeliat beginian doang, awalnya tuh apalagi kalau nyium. Makanya aku muncul di sini buat menetralisir. Coba kalau sepenuhnya buah semangka. Tuh, ayo gimana? Pengen gak tuh? Tuh kan? Itu kenapa aku berusaha menolong kalian dengan cara nongol di depan kamera. Baik kan? Nih, aku kasih lihat kalian nih. Tuh, segar sekali tuh. Apa? Melon apa belewah? Belewah. Udah bukaan. Gak apa, butuhnya sedikit palingnya. Ya oke. Aku mau yang ini. Itu juga gak apa-apa. Yang penting aku porsinya banyak. Yang penting apa? Yang penting aku porsinya banyak. Udahlah, masa lama-lama di sini ya kan. Nanti pokoknya kita udah siap aja sama buahnya. Terus kita di rumah, terus kita bikin jus buahnya. Terus kita buka puasa bersama bagi yang menjalankan. Woi, aku udah selesai sholat asar. Kita gerbek rumah Intan. Halo Intan, deh. Jadi gimana nih? Ini gerbek ceritanya. Kita lagi di rumah Ambarawa dan aku sudah rumah Ambarawa. Rumahnya mamaku. Mm-hmm. Dan aku sudah mempersiapkan bahan-bahan yang akan kita buat untuk bikin sebuah spesial dan sebagainya. Ayo kita lihat buahnya. Ada melon. Melon. Masih? Aku tuh sebel sama Mas Benny, aku udah menata sebagaimana mestinya tuh dia tuh enggak fokus gitu loh. Mana tuh? Tidak tertata. Ya udah lah, aku gak mau bikin lagi. Mateng aja belum. Jangan pegang-pegang aku. Aku gak nyentuh kamu. Pegang. Oh iya, aku gak pegang kamu. Udah nih. Ya, mana? Melon, semangka, pepaya, pir, belewah, apel, mangga, pisang. Terus ada sirupnya marjan yang koko pandan. Terus ini Frisian flag. Terus ini pudingnya pakai dua, yang satu mangga, yang satu coklat. Jangan lupa nata de coco. Kalau lupa gimana? Harus ada checklist-checklistnya. Kalau sampai miss satu checklist aja, awas editornya. Dan anggur. Mari kita buat. Anggur apa nih? Anggur merah bukan? Anggur merah yang kau berikan untukku. Ada apa panggil-panggil? Sudah jadi nih. Oh sudah jadi, mana? Ih di, kok enak gitu sih baunya? Baunya kelihatan. Dan ini kuahnya sini. Ini kuahnya. Terus semangka. Semangka. Pir. Pir. Ini berarti tinggal makan gitu? Tinggal udah pakai mangkok gitu? Makanya ada di sini. Oh. Kamu tak suruh ngabisin. Satu mangkok besar gitu? Iya, buat kamu semua. Pisang. Mangga tuh. Mangga, pisangnya atau didaharumin. Logatnya Sunda. Belewah. Ini jadi kayak tumpukan buah doang ya? Iya. Kuahnya hilang ya? Kayak kan namanya kan sup buah super lengkap yang beneran enggak pakai bohong. Nah, ini nata de coco-nya. Nah, ini anggurnya. Tapi kayak kurang, soalnya kuahnya belum muncul itu. Bentar. Es-esnya belum luntur ya. Itu dia. Ini kalau misal kamu jualan ya, satu gelas kamu kasih harga berapa? 11.000 lah, murah aja aku. Kalian harus tahu ya kalau Mas Bik itu nggak bisa ngepruk es batu. Bisa ini. Kok mau kelihatan? Oh ini yang namanya ngepruk tuh hasilnya ini. Satu gitu, gede gitu. Aku nggak sabar buat nyicipin. Buat kamu. Makasih. Ini berarti aku terima gitu. Itu kamu habisin semuanya segini. Ya enggak bisa, mungkin atuh. Yaudah ini kapan nih jatahku? Nyoba. Kapan lah. Okay. Udah cocok belum jualan es buah? Segernya. Seger banget itu loh. Ini kalau misalnya dijual tuh sekitar 15-20 ribu. Soalnya buahnya lengkap. Nih, ada pisang, ada pir, ada mangga, ada belewah, ada pepaya, terus es batu, ya pastilah. Ada melon, terus susunya banyak banget. Terus susunya juga Frisian flake. Apa bunganya, bos? Enggak kan, biasanya ada susu-susu yang itu loh, murah itu loh. Biasanya lebih murah dari Frisian flake. Cuma agak mahal hitungannya, susu kental ya kan. Gak bisa kalau dijual di bawah 10 ribu, gak bisa. 15-20 ribu dengan rasa yang seperti ini. Tapi akan memberikan value yang sama, setara gitu loh. Iya gak? Yeah. Kamu harus nyoba. Pelit banget ngasih buahnya cuma satu. Gini, muat? Enggak.
Enak, kalian boleh coba resep sebuah dari aku. Tadi kan udah dijelasin tuh, udah dikasih lihat juga. Kalau misalnya belum jelas, DM Instagram dia aja, jangan aku. Tapi aku di follow gak apa-apa. Kalian daripada beli es di luaran ya kan, dan bikin sendiri. Nah, di luar kalian bisa beli 10.000, 15.000 ya kan. Kalau ini kalian cukup 121.000 ya. Tapi kan bisa, ini buat seminggu lebih tau. Iya betul, makan cukup banyak. Dan hal keluarga dapat semua. Nah betul, jadi gak apa-apa. Terus rasanya juga enak. Buahnya lengkap, buahnya sesuai sama pilihan kita. Kadang kalau misal beli, aku gak begitu suka bengkoang, ada isi bengkoang. Terus ada aku buah apa ya? Buah tangan kadang dimasukin kan, aku nggak tahu, nggak bisa makan buah tangan kan, dimasukin kadang. Cuman kalau bikin sendiri buahnya kita bisa pilih sendiri, ada buah hati dimasukin sini. Ini baru Sob Kintan belum masakin menu buka atau sahur gitu, makanya ditunggu aja untuk buka atau sahurnya dari Intan. Yaudah segitu dulu aja, makasih udah nonton video ini sampai selesai. Selamat menjalankan ibadah puasa. Jangan lupa coba menu ini, wajib ya, harus. Terus di tag ke Instagram kita dengan buah yang lengkap ya, jangan lupa. Kira-kira. Assalamualaikum.